Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke INvestiga, inovasi falsafah dan isu semasa dari lapangan ke pentas seminar penyelidikan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang pensyarah kursus falsafah dan isu semasa, yaitu Jahidi Saili, Masni Mustafa dan Siti Saidatul Akmal Arishin. Topik pertama, kami akan memperkenalkan kepada anda inovasi INvestiga. INvestiga adalah satu pendekatan yang unik dan menarik dalam pengajaran dan pembelajaran kursus falsafah dan isu semasa di UiTM. Inovasi ini memfokuskan kepada aplikasi praktikal dan pembelajaran berdasarkan pengalaman melalui kajian lapangan yang berkaitan dengan falsafah dan isu semasa. Melalui INvestiga, kami mendorong kerjasama di kalangan pelajar dengan membentuk kumpulan kajian 5 orang untuk menjalankan kajian lapangan dan menulis laporan penyelidikan. Pelajar juga berpeluang untuk membentangkan hasil kajian mereka dalam seminar penyelidikan yang dihadiri oleh pelajar dan pensyarah UiTM. Inovasi ini melibatkan sistem penilaian yang komprehensif dengan melibatkan beberapa pensyarah sebagai penilai, memastikan penilaian yang menyeluruh terhadap prestasi setiap kumpulan. Dengan ini, kami memberikan peluang kepada pelajar untuk memperkukuhkan kemahiran dalam bidang ini. Berikut merupakan proses INvestiga. Mari kita lihat topik yang kedua, yaitu pernyataan masalah dalam pengajaran falsafah dan isu semasa sebelum inovasi INvestiga diwujudkan. Sebelum ini, kaedah pengajaran tradisional dalam falsafah dan isu semasa kurang melibatkan pelajar secara aktif, menghasilkan pemahaman dan minat yang terhad dalam kursus tersebut. Penekanan terhadap konsep teoretikal tanpa aplikasi praktikal juga menghalang keupayaan pelajar untuk mengaitkan falsafah dan isu semasa dengan situasi dunia nyata. Penilaian konvensional yang biasanya melibatkan pemeriksaan bertulis kurang efektif menilai keupayaan pelajar untuk menganalisis dan mengaplikasikan konsep falsafah kepada masalah kontemporari. Selain itu, pelajar juga kurang peluang untuk mengembangkan kemahiran penyelidikan dan pembentangan yang penting dalam bidang akademik dan profesional mereka di masa depan. Inovasi INvestiga telah memberikan impak yang signifikan dalam pengajaran falsafah dan isu semasa. INvestiga memperkasakan pelajar untuk bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri, mendorong kemahiran kendiri, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Peluang untuk membentangkan hasil kajian dalam seminar penyelidikan juga meningkatkan keyakinan diri pelajar untuk berucap dan membentangkan kajian. Melalui interaksi dengan isu-isu semasa dan menjalankan kajian lapangan, INvestiga membuka minda pelajar, membolehkan mereka menjadi warga negara global yang berpengetahuan dan bertanggungjawab. Inovasi ini juga meningkatkan reputasi UiTM dengan memaparkan komitmen universiti terhadap kaedah pengajaran inovatif yang berpusatkan pelajar. INvestiga berfungsi sebagai inspirasi bagi institusi pendidikan lain, menunjukkan keberkesanan menggabungkan pengalaman dunia nyata dan pembelajaran kolaboratif dalam pengajaran dan penilaian. Topik keempat membawa kita kepada novelty dalam inovasi INvestiga. INvestiga memperkenalkan pendekatan pengajaran yang baru dalam falsafah dan isu semasa dengan menggabungkan kajian lapangan dan pembentangan penyelidikan dalam kurikulum. Penekanan pada pembelajaran berasaskan pengalaman membezakan inovasi ini daripada kaedah pengajaran tradisional yang menggunakan kaedah ceramah, membolehkan pelajar menghubungkan teori dengan praktikal. Penggunaan beberapa penilai untuk menilai laporan penyelidikan dan pembentangan memastikan proses penilaian yang lebih menyeluruh dan objektif. Peluang bagi pelajar untuk membentangkan hasil kajian mereka dalam seminar penyelidikan merupakan aspek yang baru dalam inovasi ini. Inovasi ini mengambil kira pelbagai aspek prestasi pelajar, termasuk kemahiran penyelidikan, pemikiran kritis, komunikasi, dan kerja berpasukan, menyediakan penilaian yang holistik. Sekarang, mari kita lihat kejayaan inovasi INvestiga dan impaknya terhadap pelajar dan pensyarah. INvestiga menghasilkan peningkatan prestasi akademik dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap falsafah dan isu semasa dalam kalangan pelajar. Pelajar menyatakan tahap kepuasan yang tinggi terhadap inovasi ini dengan meningkatkan penglibatan, kemahiran penyelidikan, dan keyakinan mereka. Pelaksanaan INvestiga juga menghasilkan kegairahan dan penglibatan pensyarah yang menyokong pelajar dalam kajian lapangan dan penyelidikan mereka.
iInvestiga melibatkan beberapa teori pengajaran yang memberi asas kepada inovasi ini. Mari kita lihat teori-teori tersebut. Teori-teori pengajaran yang terlibat dalam inovasi iInvestiga termasuklah pembelajaran berdasarkan pengalaman, pembelajaran berpusatkan pelajar, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran melalui pembentangan. Pendekatan ini memastikan pengalaman pembelajaran yang holistik dan memberi tumpuan kepada perkembangan pelajar dalam pelbagai aspek. Selain memberi impak dalam bidang pendidikan, inovasi iInvestiga juga mempunyai potensi komersial yang signifikan. iInvestiga mempunyai potensi untuk membentuk rakan kerjasama dengan institusi pendidikan lain yang berminat untuk mengadaptasi kaedah pengajaran ini. Inovasi ini juga boleh dikomersialkan dengan menawarkan program latihan dan pembangunan profesional kepada pendidik yang berminat untuk melaksanakan pendekatan serupa. Kejayaan iInvestiga dapat membuka peluang kolaborasi dengan institusi atau organisasi lain yang berminat untuk mengeksplorasi impak pembelajaran pengalaman dalam pendidikan, pembangunan bahan pendidikan termasuk panduan, rubrik dan kajian kes juga boleh dikomersialkan untuk menyokong pelaksanaan inovasi pengajaran yang serupa. Akhir sekali, mari kita lihat siapa sahaja yang akan mendapat manfaat daripada inovasi iInvestiga. Inovasi iInvestiga memberikan manfaat kepada pelajar dengan meningkatkan penglibatan, pemahaman dan kemahiran mereka dalam falsafah dan isu semasa. Pensyarah juga mendapat manfaat dengan penglibatan yang aktif dalam pembelajaran berpusatkan pelajar dan pembangunan kemahiran penyelidikan. Institusi pendidikan dan masyarakat secara keseluruhannya mendapat manfaat dengan menghasilkan graduan yang berkualiti dan berpengetahuan dalam bidang falsafah dan isu semasa.